Salam sejahtera dan salam sayang Sabah bersama saya Dewiana Tinggolongon dalam berita Sayang Sabah. Menerusi sistem tagal penggunaan sumber semula jadi atau kawasan tertentu dapat dihadkan bagi tujuan pemuliharaan serta bagi memastikan kewujudan sumber tersebut secara berterusan. Tambahan lagi, ia adalah satu kaedah pengurusan biosfera dalam pengurusan persekitaran yang boleh dijadikan produk pelancongan sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi komuniti setempat. Menyatakan perkara itu, Pembantu Menteri Pembangunan Infrastruktur Negeri Datuk Golham Haidarkan berkata, keadaan geografi negeri ini yang mempunyai beberapa buah sungai yang belum tercemar menjadi pemangkin kepada kemajuan sistem tagal. Golongan belia perlu memahami peranan dan kepentingan mereka sebagai pemangkin perpaduan serta pendukung semangat kenegaraan. Menteri Belia dan Sukan Negeri Datu Taufik Abu Bakar Titingan berkata, perkara itu penting dalam menentukan hala tuju negara pada masa akan datang terus berada pada landasan yang betul dan kuku sebagai negara berdaulat dan merdeka mengikut acuan sendiri. Walaupun berhadapan dengan beberapa kekurangan dari segi kemudahan pendidikan dan prasarana, ia tidak harus menjadi halangan bagi pelajar di luar bandar mencapai kecemerlangan dalam bidang pendidikan. Sehubungan itu, Ketua Pemuda AMNO bahagian Tenom, Jamawi Jafar menegaskan dedikasi guru komitmen pelajar serta sokongan ibu bapa akan dapat membantu pelajar luar bandar mampu bersaing untuk mencapai keputusan terbaik dalam bidang akademik. Hospital Gleneagles yang bertarafkan hospital 5 bintang telah dibina di Bandar Kota Kinabalu. Hospital berkenaan dijangka menjadi tempat bagi perubatan pelancongan dengan adanya pesakit dari Indonesia, Brunei, Korea, Jepun dan sebagainya. Hospital tersebut mempunyai 200 katil pesakit, 73 bilik pesakit 6 bilik pembedahan, 15 unit rawatan rapi, 7 unit rawatan rapi neonatal dan 6 bilik bagi pekerja dan penghantaran. Dewiana Tinggolongon, Sayang Sabah.